Hai guys, jumpa lagi dengan saya. Dalam video kali ini saya akan membahas diantaranya manfaat umbi porang bagi penderita diabetes dan untuk kita yang mau diet. Ini salah satu diantaranya. Masih banyak lagi kegunaan umbi porang. Jadi ini hanya sebagian kecil aja yang kita bahas di sini. Oke, cekidot. Porang bagus untuk dikonsumsi. Karena kita orang Indonesia yang tidak pernah lepas dari mengkonsumsi nasi. Malah ada yang bilang tidak makan nasi tidak kenyang. Padahal nasi putih tinggi karbohidrat. Begitu juga dengan kentang goreng, roti, tepung terigu, pasta. Padahal kita orang-orang Indonesia banyak yang mengidap penyakit diabetes. Salah satu di antaranya termasuk ibu saya yang sudah tiada. Cara untuk menjaga kadar gula darah tetap seimbang. Kombinasi karbohidrat, lemak, serat, dan protein yang sehat. Jadi akan sangat bagus jika kita mengkonsumsi beras yang terbuat dari umbi porang yang disebut juga dengan beras shirataki. Karena beras dari umbi porang sangat bagus untuk diet bagi penderita diabetes. Karena umbi porang bisa mempercepat rasa kenyang dan memperlambat rasa lapar. Beras yang terbuat dari umbi porang juga sangat rendah kalori. Salah satu zat yang bisa membantu menurun berat badan yaitu adanya serat larut yang terdapat pada umbi porang. Salah satu khasiat dari beras dari umbi porang yaitu glukomanan yang terdapat pada umbi porang dapat mengurangi kolesterol dalam darah. Produk apakah yang sudah diproduksi perusahaan lokal dari umbi porang? Salah satu di antaranya adalah beras yang disebut juga dengan beras shirataki. Dan juga di antaranya adalah mie disebut juga dengan mie shirataki. Jika Anda kesulitan untuk menemukan produk yang disebut tadi seperti beras, mungkin Anda pengen mencoba hidup sehat. Tapi di sekitar Anda tidak Anda temukan beras yang terdapat dari umbi porang atau mie yang terdapat dari umbi porang. Jadi Anda bisa membelinya secara online. Anda bisa membelinya di aplikasi-aplikasi online yang besar. Salah satu di antaranya seperti Shopee dan lain-lain. Di sana Anda bisa membeli beras dari umbi porang dan mie dari umbi porang. Harga beras dari umbi porang 1 kilo sekitar 249.000 lebih, begitulah kira-kira. Untuk mie-nya kalau yang basahnya satu bungkus kecil ada yang 8.500-an dan untuk yang basahnya sekitar 30.000 lebih. Harganya juga bervariasi. Jadi Anda bisa memesannya secara online. Mungkin memang sangat mahal, tapi kan lebih bagus daripada kita nanti setelah sakit biayanya akan lebih mahal lagi. Lebih bagus Anda menjaga kesehatan mahal daripada nanti membiayai biaya rumah sakit lebih mahal lagi daripada membeli makanan sehat. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Salam.